kegiatan ini saya katakan bahwa suatu kreasi yang sangat kreatif. Bukan karena dilandasi oleh ada alokasi dana yang ada di mana namanya Desa Sanggoet. Karena dari dulu tidak ada alokasi dana pun juga ada kegiatan-kegiatan semacam ini sudah bertumbuh luar biasa kok. Nah, oleh karena itu maka kreasi yang kreatif ini harus kita orang-orang tua semua kita dukung. Dengan hadir saja ini adalah bentuk dukungan kita dalam rangka memberikan motivasi kepada para pemuda. Liputan adalah para pemain peminat khusus di sepak bola ini. Saya senang, bangga bahwa pemuda-pemuda sangat kreatif dan merolahragakan dirinya sehat. Oleh karena itu dalam kompetisi sebentar nanti boleh membela klubnya dengan baik dan tetap pesan saya adalah jaga sportivitas dan jaga nama klub, jaga asal dari kecamatannya karena kita bermain di sini nama Rote Barat, Barat Daya, Barat Laut dan lomba lain dipertaruhkan asal usul kita dari sana. Pelaksanaan turnamen Sangrang Cup 2 tahun 2017 adalah termotivasinya masyarakat atau pemuda di Kabupaten Rotendao untuk pengembangan bakat dalam bidang olahraga sepak bola dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, menjalin kebersamaan antara sesama yang berjiwa Pancasila, yaitu memiliki jiwa yang berketuhanan, jiwa kemanusiaan yang beradab, jiwa persatuan, jiwa yang berhikmat dan bijak, dan jiwa yang berkeadilan sosial. Peserta atau klub yang berpartisipasi pada kegiatan ini sebanyak 19 klub atau tim.